apa-apa, bekas telur aja ya, bekas roti aja kan. Ini adalah cempedak, di dalamnya juga ada cisdel ya. Jadi saya mau goreng cempedak, inti cisdel. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalamnya saya kasih cisdel tuh kan. Potong-potong cisdel, masukkan. Jadilah sarapan nih, nggak usah beli. Ini kalau di Malaysia namanya cucur cempedak ya. Kita buka apinya dikit biar cepat. Ini nggak habis semua pagi-pagi teman-teman, jadi aku 9 sama petang ini. Oke, aku gorengnya berdelapan ya. Ini ada balance tepung nih, boleh untuk besok pagi karena masih ada cempedak sedikit. Begitulah kira-kira sarapan pagi. Saya mau potong-potong dulu roti saya ya. Sambil goreng pisang, sambil goreng cempedak. Sambil sarapan, teman-teman. Saya mau cari gunting dulu. Ini tepung apa ya tadi, tepung terigu 5, tepung berasnya 1 sendok setengah. Biar enggak punya tepung crispy soalnya, jadi kasih garam, serbuk kunyit, gula. Saya kasih gula merah ini sedikit. Oke, kita tunggu sebentar saja. Apinya udah gede, nggak usah gede-gede apinya. Saya mau potong roti dulu karena saya sudah lapar sekali nih. Nenek mah udah sarapan, teman-teman. Tomat. Nah, rotinya sudah selesai, tinggal sarapan. Ini dia dalamnya, ada telur, ada cisdel. Nah, jadi kita bisa sarapan bikin sendiri sedap. Tapi karena masuk panas, enak. Oke teman-teman, satu udah jadi, ini dia satu lagi. Yang penting nenek sudah sarapan, saya lapar-lapar dikit nggak apa-apa lah.
biar garing dulu ya teman-teman. Hari ini cerah, kemarin-kemarin mah itu apa namanya hujan ya teman-teman. Kenapa goreng-goreng itu suka agak garing-garing gitu teman-teman, harum jadinya. Oke, yang ini mesti angkat ya. Oke, kita matikan apinya. Sudah matang semua. Kejunya meleleh-leleh, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Sempedak goreng sama roti prata, teman-teman. Selamat sarapan pagi. Goreng pisang juga boleh lah teman-teman, sarapan mah apa aja ya, yang penting sehat. Ini dia, biar tuhus dulu ya, tuhuskan dulu minyaknya. Sekarang saya mau sarapan roti prata aja tuh, roti prata inti cheese del dan telur ya. Ini saya buka ya. Enak nih teman-teman. Ini juga enak. Cuma ini masih panas ya. Kayak orang jualan ya. Oh, ini harum sekali ini. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum, bye-bye.